jawab, saya aja yang jawab soalnya kalau Pak Jud yang jawab suka kesan kemari gitu. jawab. Jadi memang saya memang selalu berkeinginan untuk berduet dengan Pak Judika. Dari kita kan udah, maksudnya udah sering ada beberapa show yang bareng gitu. Jadi saya selalu belajar juga sama Pak Judika. Jadi semoga kita lihat nanti kalau ada kesempatan dengan Pak Judika. Aku memang udah lama ya waktu mulai cakrakan album hitsnya Harus Terpisah itu keluar. Aku salah satu yang gila nih, orang suaranya beda banget, karakternya kuat, dan aku salah satu pengagumnya Cakra gitu. Dan memang pengen banget, sebenarnya bingung sih ya kalau cowok sama cowok kolaborasi itu kayak gimana gitu. Tapi karena suaranya oke, terus aku juga ngerasa kalau kita bikin duet kayak gimana, itu jadi penasaran gitu.